Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa ala wa nafa'ati wa mufidarina. Qala Allah Ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu uzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Qala asa rabbukum ay yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi wa yanzuru kayfa ta'malun. Qalu, mereka berkata, kaum Nabi Musa, uzina, kami telah disakiti, kami telah ditindas oleh kaum Fir'aun, oleh Fir'aun. Min qabli an ta'tiyana, dari sebelum engkau datang kepada kami. Min ba'di ma jitana, dan dari setelah apa yang engkau datang kepada kami. Qala asa rabbukum ay yuhlika aduwakum. Berkata Nabi Musa, asa rabbukum, mudah-mudahan Tuhanmu, ayyuhlika aduwakum, membinasakan musuhmu, wa yastakhlifakum, dan mengangkat kamu menjadi khalifah, fil ardi, di muka bumi. Fa yanzuru kaifa ta'malun fiha. Maka Allah melihat bagaimana kamu melakukan, kamu berbuat fiha padanya, pada yang di dalam memperbaiki dan berbuat kerusakan. Walaqad akhazna ala fir'auna bis-sinina. Wanaqsir minas samarati la'allahum yadzakkarun. Walaqad akhazna, dan sungguh benar-benar kami menghukum ala Fir'aun, akan keluarga Fir'aun, bisinin, dengan kemarau panjang, bilqahti, dengan musim pacak kulit. Onaksi minas samarati, dan kekurangan dari kepada buah-buah. La'allahum yadzakkarun, supaya, kalau la'ana sama Allah itu pasti, jadi kita artikan supaya, agar, kalau kita artikan pasti mereka ingat, enggak enak. Jadi maknanya yang mengandung pasti, yaitu supaya mereka mengambil pelajaran, yata'izuna fayu'minuna, mereka mengambil nasihat lalu mereka beriman. Emang kadang kita tuh disusahin dulu baru ternasehati. Jadi kamu kalau bisa jangan disusahin dulu baru ternasehati.
Jatuh miskin dulu baru ternasihati. Jangan sampai sakit merana dulu baru ternasihati. Jangan sampai. Itu orang yang imannya lemah. Udah enggak naik baru sadar. Jangan. Udah enggak lulus baru sadar. Jangan. Jangan begitu. Ya. Jangan seperti itu. Selagi kita ya dapat nasihat, ketika kita dapat nasihat, apakah kita dapat nasihat dari kita ngaji sama guru, atau kita lagi baca kitab, atau baca buku, atau dengar berita, pas dengan diri kita, lalu ternasihati kita, ketahuilah itu bahasa Allah buat kita. Sayangnya Allah kepada kita. Langsung kembali. Jangan masih begitu aja. Jangan. Fala talumanna illa nafsaka. Kalau begitu jangan kamu celak kecuali dirimu sendiri. Udah diingatkan berulang kali, masih begitu aja. Diingatkan berulang kali, masih begitu aja. Fala talumanna illa nafsaka. Maka jangan kamu celak siapa-siapa kecuali dirimu sendiri yang kamu celak. Dan waktu yang berikut, jangan sampai terjadi lagi seperti demikian. Jangan sampai kau jatuh di lubang yang sama. Alangkah betapa bodohnya kamu kalau umpama kamu jatuh lagi yang kedua kali. Kita jalan naik motor di suatu jalan. Lalu kita kejeblos ada lubang. Besok kita jalan lagi, kejeblos lagi. Kira-kira kamu omelin gak diri kamu? Pasti kamu omelin. Gue gak mau bodoh banget ya, kemarin kan gue lewat sini. Masuk lubang ini, kenapa sekarang masuk lagi? Bodoh banget gue. Seperti itu. Fa idza ja'atkum hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayyi'atun yattayyaru bi Musa wa man ma'ahu ala innama ta'iruhum 'indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Wa idza ja'atuhum hasanatu, maka apabila datang kepada mereka hasanatu, kemakmuran, al-khasbu, kesuburan, wal-ghina, kecukupan. Kalau kita ya kaya, gaji besar, banyak duit, banyak badan sehat, pikiran luas, qalu lana hadhi, mereka berkata kepada kami ini, ay nastahiquha, kami berhak akan dia. Katanya ini hak kami,
walam yashkuru alaiha, namun mereka tidak bersyukur atasnya. Ketika badan lagi sehat, duit banyak, pikiran luas, enggak mau bersyukur sama Allah. Apa katanya, ini hak kami, ini punya kami, ini punya gua, ini hak gua, ini lupa untuk bersyukur kepada Allah. Badan sehat, duit banyak, lupa. Jangan sampai. Jangan sampai saja. Duit banyak, ingat sama Allah. Kalau kita duit banyak, suruh ngapain? Suruh sedekah. Jangan sampai enggak sedekah. Nyumbang, jangan pelit. Jangan sampai proposal datang ke rumah kita, jangan sampai. Jangan sampai kita ditodong dulu baru keluar duit, jangan. Jangan sampai. Umpama tetangga kita lagi bangun masjid, bangun musala, bangun pesantren, beli tanah wakaf, jangan sampai duit kita keluar setelah ditodong dulu, ditawarin. Jangan sampai. Kita yang menawarkan, kita yang datang dulu. Saya boleh nggak ikut nyumbang di sini? Masya Allah. Boleh. Jadi kita yang demikian, walaupun tidak banyak, walaupun tidak banyak, itu tandanya ikhlaskan. Kalau kita nyumbang duit banyak, sumbangnya banyak. Kalau lagi banyak duit kita banyak, lagi dikit dikit. Yang jelas jangan kagak nyumbang, jangan. Ini hak kami, ini punya kami, bahasa kita punya gua ini. Wa in tusibhum sayyi'atun jadbun wa bala'un, dan jika menimpa kepada mereka kesusahan, sayyi'atun keburukan, kesusahan, jadbun ya kekeringan, wa bala'un bala, yatayyaru yatasya'amuna, mereka lemparkan kesialan itu bi Musa, dengan Nabi Musa, gara-gara Musa ya. Gara-gara Musa jadi begini nih. Dulu perasaan kagak begini, ada dia jadi begini. Oh. Nabi Musa disalahin. Wa man ma'ahu minal mu'minina, dan orang yang bersamanya Nabi Musa itu daripada orang-orang mukmin. Orang yang beriman. Ala ketahuina inna wa ta'iruhum syukmuhum, hanya saja kesialan mereka itu datangnya indallah, dari di sisi Allah. Ya'ti imbihi, Allah datangkan kepada mereka kesusahan itu. Walakinna aksara umla ya'lamun, akan tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Annama yusibu'um min indihi, bahwa sesuatu yang menimpa kepada mereka itu adalah dari sisi Allah. Mereka enggak sadar. Kalau mereka telah berbuat kesalahan, datang banjir, kelelep semua, harta benda
mobil hanyut, padi yang mau panen gak jadi panen. Padahal itu harapan untuk bayar utang, harapan untuk makan di waktu mendatang. Tapi dia habis begitu saja. Maka meneteslah air mata, terjadilah penyesalan. Tapi kenapa tidak belum juga sadar kalau itu adalah akibat daripada perbuatannya. Atau boleh jadi yang berbuat hanya sebagian orang, yang kena banyak orang. Gara-gara apa? Mendukung yang salah. Mendukung yang zalim. Padahal punya ilmu, kalau ini salah karena dibagi duit, lumer. Sebab dosanya bukan saja yang mengena kepada dirinya, tapi mengena kepada yang lain. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Orang merana gara-gara kita. Jangan sampai. Sekarang kan banyak kebanjiran. Siapa yang disalahkan? Siapa yang disalahkan? Saya yakin orang yang berbuat kesalahan itu sadar. Apalagi orang yang berilmu, umpama ulama, disogok, umpama riswah. Saya yakin dia tahu kalau ini adalah salah. Na'udzubillah, subhanallah, min dzalik. Akhirnya yang terjadi apa? Bencana menimpa orang-orang kecil, orang-orang susah. Gara-gara perbuatan mereka. Maka oleh karena itu kamu di masa mendatang kelak nanti, kalau punya ilmu, gunakanlah ilmu dengan baik. Kalau ingin menjawab pertanyaan, pikirkan bukan hanya benar tidaknya jawaban kamu, tapi akibat setelah kamu jawab. Pikirin. Jangan hanya kamu lihat diri kamu saja biar dikata hebat. Pikirin. Ditanya kita umpama nonton film porno hukumnya apa? Boleh. Na'udzubillah. Kalau dibilang boleh, anak muda kegirangan. Minjem duit di bank, minjem duit di yang pakai bunga, kira-kira hukumnya apa? Boleh. Banyak orang sekarang akhirnya minjem di pinjol. Artinya perbuatan kita itu akan membekas kepada orang tanpa kita sadari dan membuat orang menjadi merana gara-gara kita. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika beliau ditanya tentang suatu pertanyaan, beliau diam membisu, beliau tidak jawab. Bukan beliau enggak mampu untuk menjawab, tapi ketika itu beliau tidak tahu, beliau belum tahu akibat apa yang akan terjadi setelah itu, baik atau buruk. Jadi ketika kita ditanya suatu persoalan, yang kita pikirkan bukan hanya benar tidak jawaban kita, tapi baik tidak akibat setelah kita jawab. Kalau akibatnya buruk, jangan dijawab. Kalau akibatnya baik, kita jawab. Nanti kamu generasi ke depan. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat.